Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Koendra. Di video kali ini, kita akan review wall speaker pasif dari Hartwell dengan tipe Legion Voice 501. Untuk spesifikasinya, di sini untuk speaker ukurannya 5,5 inch, dan untuk tweeternya 1 inch. Kemudian untuk wattnya sendiri, main di 8 ohm, itu di 50 watt. Spek lengkapnya, teman-teman bisa dicek di sini. Oke, untuk bahan material speaker Legion Voice 501 ini menggunakan bahan plastik. Warna bodinya warna hitam, ya. Kokoh banget untuk speakernya, kelihatan solid banget. Yang menarik dari speaker ini, walaupun ukuran speakernya hanya 5 inci, tapi speaker ini menghasilkan suara yang bisa dibilang oke banget ya. Dengan harga 1.400.000, teman-teman sudah mendapatkan 2 unit speaker Legion Voice 501 ini. Kita lihat tampilan depan, di sini ada RAM penutupnya atau casing, dan ini ada brand hardwarenya di sini. Nah, kita lihat di bagian belakang, di sini sudah dilengkapi dengan bracket bawaan dari Legion Voice 501, jadi teman-teman nggak perlu lagi beli bracket tambahan ya. Nah, ini sudah tempel di dalam body Legion Voice 501 ini. Nah, untuk bracketnya teman-teman bisa kendorkan dulu kiri kanan ini atas bawah. Nah, kalau kita model tidur kan kiri kanan. Nah, kalau teman-teman pasangnya bisa posisi seperti ini, bisa berdiri, oke. Dan juga teman-teman bisa tidurkan, jadi kelihatan lebih manis ditidurin ya, gitu seperti ini. Nah, hadapnya langsung ke bawah seperti ini untuk pemasangan di kafe atau di ruang-ruang karaoke ya. Ini kalau bracketnya kayak gini nih, ini yang udah copot nih kayak gini. Ada satu platnya depan belakang atas bawah. Susah ngomongnya nih. Oke, dan di sini ada dua penguncinya seperti itu, tinggal kita kunci serk. Udah aman, wis. Nah, kalau original Hartwell 501 di sini untuk bodinya sudah ada logo Hartwell. Jadi bukan kayak sablonan, ini udah cetakan dari Hartwell originalnya seperti ini. Nah, untuk inputnya speaker ini menggunakan jack binding ya. Hitam dan merah, ada min plusnya seperti ini. Terus untuk speknya teman-teman lihat di sini, 50 watt, impedansinya 8 ohm. Konstan impedansinya 4 sampai 16 ohm. Ya wes, sekarang kita akan tes untuk suara Legion Voice 501 dari Hartwell. Nah, untuk ampli yang saya pakai, kita akan pakai Rev 2000 dari Hartwell. Yang pernah saya review juga amplifiernya ini, teman-teman nanti bisa cek untuk amplifier yang saya review. Linknya ada di atas ini ya. Dan sekarang kita akan langsung tes aja untuk suara yang dihasilkan dari Hartwell Legion Voice 501. Sekarang kita kasih musik yang EDM aja ya. Awalnya udah clarity ini udah dapat banget ya. Mantap. Ini claritynya dapat banget ya di Hartwell 501 ini. Ya, kecil-kecil tapi cabai rawit juga. Kalau buat musik, background musik ini udah oke banget lah buat pemakaian di restoran maupun di klinik ya. Biasa kalau speaker seperti ini yang kecil, kita buka volume sedikit, bassnya malah tidak ada. Coba kita buka standar buat di pemakaian di klinik atau di rumah sakit seperti ini. Di rumah sakit nggak pakai musik ya, tapi kita coba buat di klinik deh. Klinik kan biasa samar-samar background musik aja gini. Ini suara sekitar 25%, tapi masih enak juga. Mantap suaranya. Sekarang kita tes suara musik yang lain. Ini
kita nggak ngada-ngada ya, ini suara dari tangan saya, dan sekarang ini suara yang ada di 501. Sekarang kita akan tes untuk suara vokalnya seperti apa. Untuk mic kita menggunakan mic kabel dari Hardwell tipenya Superstar ya. Dan sekarang kita akan tes untuk suaranya. Mari kita tes 1 2 check 1 test 1 check low check 1 1 check 1 1 test. Nah, ini sengaja saya kasih efek biar ada suara crispy-nya. Nah, ini kalau buat teman-teman yang buat panggilan menggunakan speaker Legion Voice 501 ini bisa banget, rekomendasi banget. Nah, ini suara menggunakan ampli yang Rev 2000 tadi. Check 1 test 1. Suaranya teman-teman dengar menggunakan headset, dijamin mantul sekali ya. Mantap, rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari speaker kecil buat pemakaian background musik dan lain-lain. Mungkin Legion Voice 501 ini bisa jadi referensi buat teman-teman sendiri ya. Oke, mungkin itu saja untuk review produk dari Hardwell dengan tipe Legion Voice 501, yaitu 5 inci plus 1 tweeter. Untuk harga sudah saya sebutkan di awal video. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Koendra buat mempercaya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Dan pastinya akan kita review produk-produk terbaru nantinya. Terima kasih. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching. Dekat feedback kak. Feedback sedikit bro, tapi masih aman juga, mantep. Wis, tutup.